to Slato Channel. Hari ini saya ada di IMS 2023, di tepatnya di J Expo Kemayoran. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Di sebelah sana, di bagian luar dari ini, di bagian luarnya, tapi masih di dalam gedung Hall D, dapat ini Baze, booth-nya Baze. Baze ini biasanya memodifikasi ruangan kabin, mungkin mobil-mobil penumpang dan mobil-mobil travel, jadi luxurious, jadi lebih mewah. Kayak ini. Yang di sana itu adalah booth-nya Solar Guard. Kaca film Solar Guard. Ya, sebelah di booth Solar Guard adalah booth-nya Comfort. Sebelah booth-nya Carpet Comfort, ya, booth-nya kaca film Vikul. Kaca film Vikul, ada kaca film dan sebelahnya booth kaca film Vikul ada Glass Fusion. Sebelah sana yang lagi ya, store-nya sepatu Leak. Ini booth-nya Komodo. Ya, ini mobil-mobil. Ini biasa mobil-mobil yang bisa digunakan untuk agrowisata atau Anda ingin kegiatan overtingan. Ini dia hasil karya anak bangsa. Sekarang ada booth restorasi mobil Kuno ID. Nah, ini merestorasi mobil-mobil klasik. Namanya Kuno ID. Nah, kita aja. Di sebelah booth-nya Kuno ID ada booth-nya Duratec Paint Protection Film. Ya, ini Paint Protection Film yang menjadi satu bagian grupnya dari kaca film CPF1. Ini kaca film standarnya Astra biasanya ya. Dan sebelahnya kaca film CPF1. Demikian boot-boot yang ada di Hall D di bagian samping.